kembali dibangkitkan minggu hari ini di minggu ke-15 setelah Trinitatis tanggal 20 September 2020. Bagaimana semua kabarnya? Baik-baik saja kan? Nah, di sini Kakak ngingetin jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah dan tetap jaga kesehatan ya. Nah, dan juga selalu belajar di rumah ya, jangan lupa. Dan paling penting jangan lupa mengikuti kebaktian setiap hari Minggu ya. Nah, Kakak juga menunggu loh aktivitas kalian yang harus kalian kirimkan melalui grup WA kami. Di grup WA anak sekolah Minggu boleh bermazmur, boleh bernyanyi, hukum Taurat atau apapun juga ya. Minta tolong Papa dan Mama untuk membantu kalian dalam merekam dan mengirim video tersebut. Nah, kita akan memulai kebaktian hari ini. Nah, doa pembuka akan dipimpin oleh Kak Melu. Ayo adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan Tuhan kepada kami, adik-adik sekolah Minggu, di rumah kami masing-masing, dan kepada kakak-kakak sekolah Minggu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai kebaktian kami, berkati kebaktian kami dari awal hingga akhir Tuhan. Ampunilah Tuhan segala dosa kami yang sengaja pun tidak sengaja, agar kami layak menerima berkat-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada-Mu. Amin. Amin. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan dan mengikuti kebaktian bersama kakak-kakak sekolah Minggu yang lainnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Engkau berkati ya Bapa setiap jalannya ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Inilah seruan doa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini bertemakan tentang Allah adalah kasih. Nah, sebelum kakak lanjut, kakak mau bertanya ya. Apa sih itu kasih? Kasih itu menyayangi. Kasih itu mencintai ya adik-adik. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7, kita buka ya. Dikatakan, kasih itu sabar,
kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah itu tadi, kasih ya adik-adik, kasih dari Tuhan. Nah, seperti tema kita pada hari ini, Allah adalah kasih. Kasih Allah dinyatakan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan umat manusia, supaya beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah dinyatakan dalam pengorbanan Tuhan Yesus, yaitu apa? Kasih Allah pengorbanan Tuhan Yesus. Mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan yang tinggal di dalam Tuhan, kita harus memiliki sifat kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada bapak, kasih kepada mama, kasih kepada abang, kasih kepada adik, kasih kepada saudara seiman maupun saudara yang tidak seiman, kasih kepada teman-teman ya, kasih kepada sesama manusia, tidak memandang sesuatu, tidak memandang apapun, kasih tanpa syarat ya adik-adik. Kita harus mengasihi semua orang tanpa syarat. Nah adik-adik, tadi dikatakan bahwa kasih itu sabar. Siapa di sini yang pernah ikut mamanya berbelanja? Habis berbelanja biasanya kita mengantri ya untuk membayar. Nah, kita harus sabar menunggu antrian ya adik-adik. Gak boleh baru datang langsung nyerobot. Gak boleh ya adik-adik seperti itu. Harus sabar, sabar mengantri. Lalu dikatakan juga kasih itu murah hati. Nah, contohnya pada saat di sekolah ya adik-adik, waktu sebelum COVID ini kita waktu sekolah, nah mungkin ada teman-temannya adik-adik mau pinjam barang, pinjam pen atau penghapus atau pensil. Nah, kita harus meminjamkan, berbuat baik ya adik-adik, meminjamkan apa yang kita punya, dipinjamkan ya adik-adik. Begitupun dengan abang atau adik, abang atau adik ya. Mungkin abangnya mau pinjam sesuatu atau adiknya mau pinjam sesuatu, kita juga meminjamkan. Lalu kasih itu tidak sombong. Gak boleh ya adik-adik sombong. Bertemu teman lama pura-pura gak kenal, itu gak boleh ya adik-adik, gak boleh. Harus disapa ya, biar ramah gitu, gak boleh sombong. Lalu kasih itu sopan. Sopan santun, kita main ke rumah teman, ya kita salam. Gak boleh langsung masuk-masuk gitu ya adik-adik, gak boleh, harus sopan. Kalau ada tamu, ya kita sopan. Gak boleh ada tamu, kakinya diangkat, itu gak sopan ya adik-adik. Lalu kasih itu tidak pemarah. Nah, siapa di sini yang disenggol dikit marah? Gak boleh ya adik-adik, gak boleh pemarah. Misal gak dibelikan sesuatu, marah-marah ke bapak atau ke mama, gak boleh ya adik-adik. Harus sabar ya, seperti tadi ya, sabar, gak boleh pemarah. Nah, ini kasih, yaitu saling mengampuni, tidak menyimpan kesalahan orang lain, saling mengampuni, memaafkan. Nah, mungkin adik-adik kalau disakiti oleh teman, dijahatin oleh teman, kita harus mengampuni. Atau ada teman kita yang berbuat jahat sama kita, kita harus memaafkan, saling mengampuni dan saling memaafkan ya adik-adik. Nah, itu tadi firman Tuhan kita tentang kasih, bahwa kasih
kasih Allah kepada kita itu kasih yang sempurna ya adik-adik. Nah karena Allah juga mengasihi kita, kita juga harus mengasihi sesama manusia. Kita harus mengasihi seperti tadi, bapak, mama, abang, adik, kakak. Kita harus mengasihi kepada semua orang. Karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita. Nah, kasih ini adik-adik juga gak boleh kita ucapkan saja, tetapi harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Contoh kecilnya kita mengasihi satu keluarga lah, contoh kecilnya ya adik-adik, mengasihi keluarga, mengasihi bapak, mama, mengasihi abang, adik, gak boleh marah ya adik-adik ya, kita harus saling mengasihi. Nah itu tadi firman Tuhan kita tentang mengasihi. Nah adik-adik, mari kita satukan hati kita minta pertolongan sama Tuhan agar kita mau melakukan kasih di dalam setiap kehidupan kita. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan tentang kasih Tuhan, bahwa kita harus mengasihi sesama Tuhan, mengasihi saudara, mengasihi bapak, mama, mengasihi teman-teman Tuhan, mengasihi saudara yang bukan seiman maupun saudara yang seiman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengajarkan kami Tuhan tentang kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin kami Tuhan agar kami mau melakukan sifat kasih ini Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau pimpin kami Tuhan agar kami mau mengasihi Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan agar kami mau mengasihi ya Bapa. Tuhan, sebentar juga Tuhan kami akan melanjutkan ibadah kami Tuhan. Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan. Biarlah ibadah ini bisa menjadi persembahan yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita tutup ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Kasih Yesus. Selamat hari ini.